pahit, yang manis kamelonnya, yang langsung dimakan. Pasar Rawa Ida yang baru ya teman-teman ya. Coba kita zoom ya, zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ya. Ini ada di jam 10 lewat ya teman-teman ya. Ini jam 10 lewat, ini ada di jalan KS Tubun ya teman-teman ya, menuju Pasar Rawa Indah ya teman-teman. Pasar Rawa Indah yang baru. Ada request teman ya yang pernah tinggal di Kota Bontang, pengen tahu suasana Pasar Rawa Indah yang baru ya teman-teman ya. Mungkin dulu dia pernah tinggal di Bontang, cuman tidak seperti yang sekarang pasar ya teman-teman. Nah ini sebelah kanan itu lapangan langlang Berisai Berinta Kota Bontang. Oke teman-teman, ikutin perjalanannya sampai di Pasar Rawa Indah yang baru ya teman-teman ya. Nanti tak kasih tahu juga pasar yang dulu yang pernah pindah juga ya teman-teman. Oke lanjut dulu. Oke teman-teman, ini sudah memasuki Pasar Rawa Indah ya teman-teman ya. Tapi ini di daerah kanan kiri ini di daerah relokasi yang dulu ya teman-teman ya. Dan ini masih pedagang-pedagang di pinggir jalan ini belum pindah ke tempat yang baru ya teman-teman ya. Nah di sini di sebelah kiri ini, nah ada lahan kosong, ini sebelumnya ini tempat relokasi Pasar Rawa Indah pasca kebakaran dulu ya teman-teman ya. Cuman ini sudah dibongkar semua, jadi ini tinggal sisanya aja tempatnya. Dan Pasar Rawa Indah yang baru lokasinya di depan sana ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ikutin ya teman-teman ya. Ini karena agak siang ya makanya sepi. Nggak bikin video pagi-pagi soalnya sering macet di sini, nggak bisa lewat ya teman-teman ya. Nggak bisa lewat kalau bikin video pagi, apalagi ini mau menjelang Lebaran ya teman-teman ya. Ini sudah jam 12 ya teman-teman ya. Cuacanya ini cerah. Oke itu teman-teman, itu Pasar Rawa Indah yang baru. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lantai teman-teman. Nanti kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Ini Pasar Rawa Indah yang baru, dan dulu sebelum kebakar pasarnya di daerah sini juga ya teman-teman ya. Lengkap di sini teman-teman pasarnya, besar, ada liftnya juga ya teman-teman. Nah, bisa dibilang Pasar Rindu Kota Bontang ini sekarang ya teman-teman. Ya, teman-teman.
sini. Oke. Nah, ini tempat parkirannya. Jadi kita lewat parkirannya. Luas ya teman-teman ya parkirannya ini. Ini Pasar Rawa Indah yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ada di lantai 1. Nah, naik lagi ke lantai 2 ya teman-teman ya. Di situ ada ikan, ada ayam. Di ujung sana jual ayam, jual ikan di sini tempatnya ya teman-teman ya. Lantai 2, naik lagi ke lantai yang atas lagi ya teman-teman ya. Ini jual sayuran di sini ya teman-teman. Ya, ini sayur semua sampai ujung, dan baju-baju juga ada di ujung sana ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanannya di Pasar Rawa Indah yang baru teman-teman. Sampai di atas nanti lihat pemandangannya dari atas ya, dari ketinggiannya kita bisa lihat nanti. Teman-teman, ini sudah ada di lantai paling atas ya teman-teman ya, dari lantai 5 ya teman-teman. Ini pemandangannya keren ya teman-teman ya, cukup indah ya, sejuk rasanya memandang ya teman-teman. Ini di siang hari ya teman-teman ya, cuacanya sangat mendukung ya. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanannya. Ini akan keliling-keliling, muter-muter di atas, mau lihat pemandangannya yang sangat indah ini ya, dari ketinggian di Pasar Rawa Indah yang baru. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like-like ya, biar tambah semangat. Siapa tahu bisa ngasih informasi yang lebih bermanfaat lagi, terutama di Kota Bontang ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut dulu nikmatin pemandangannya. Thank you.
Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.